Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para sobat-sobat saya, Shopbreaker, dimanapun Anda berada. Yang dari Jerman ada, yang dari Kaledonia baru, ada dari Malaysia. Malaysia. Melayu. Terus ada yang dari mana kemarin? Thailand. Ah, yang bener, Pak. Kemudian Hong Kong dan Taiwan. Oh my god. Terima kasih sekali sudah sokrep-sokrep, tapi ya karena saya terlalu bagus untuk berbahasa Inggris tadi, jadi tidak jelas untuk berbicara kepada panjenengan semua. Jadi mohon maaf ya. Ini tadi barusan mereka memainkan Ladrang Wahyu. Sesuai permintaan para sobat-sobat saya, Shopbreaker, ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang dari Magetan mana itu, Bu Bidok sama siapa ya kemarin, ya lupa ada beberapa komen-komen tentang, Mas kapan bonang penerusnya, kok saron terus, kok saron melulu, kok bonang terus, yang penerusnya mana ini, sekarang ada bonang penerusnya nanti. Bonang penerus ini sama bonang baru tak gagal ke siji tutorial hari ini, termasuk ini gemungnya sebagai patokan itu Mbak Rinta, ini Mas Eca, kemudian ini Mas Darmo Gandul. Mas Darma itu ya. Jadi kita akan praktekan format ladrang yang kemarin biasanya format lancaran, kita akan praktekan format ladrang. Yang part saya sebelumnya ada bonangan mipil, tapi mipilnya adalah mipil ladrang pangkur dan tidak diimbalke kalau nggak salah itu. Nah, sekarang iki sing kae sering berusaha, iki kita akan membedah sing padat menyuro termasuk imbalane benang peneruse. Jadi saya akan menerangkan langsung dua-duanya. Oke, okay, semoga ini nanti tidak membingungkan. Kita akan mempraktekkan menerapkan pola imbalan setengah untuk format ladrang dari bonang penerus maupun bonang barung. Yang kemarin contoh-contoh sebelumnya adalah penerapan pada praktek imbal lancaran. Nah sekarang ke format ladrang. Tapi sebelum format ladrang itu tersebut diimbalkan, nanti juga akan kita bedah juga namanya mipil dan tafsir notasi. Bonangan mipil, bonang penerusnya mipil, karo bonang barungnya mipil. Begini, untuk materi imbalane, angka imbalannya tidak perlu saya bahas lagi, tidak perlu saya tulis lagi karena sudah ada di part sebelumnya, imbalan bonange. Kemudian materi bonang penerusnya imbalane itu juga ada di part sebelumnya, silakan buka konten saya. Wah, ono mugur kon buka ini ya, men. Jadi buka imen. Gitu ya. Terus saya akan menerangkan langsung pola mipilnya. Luji luro tidak mungkin jinya atas ini terus luji luro tidak mungkin karena tidak ada siji atasnya. Jadi bonang barungnya luji. Irama satu, kita membahas irama satu. Iki bonang barung BR. Nah, terus nanti nek bonang penerusnya tak kasih BP. Nah, gini. BP. Bonang barung dan bonang penerus. Nek bonang barung mendua kali lipatkan. Wah, mendua kali lipatkan basa sing penak apa ya? Apa rin? Yes, dua kali lipat itu. Dua kali lipat dari angka dua angka ini. Tegese nek kene angkone iki luji, bonang barunge ya luji gitu. Lunya atas, jinya bagian bawah. Lunya atas, jinya bagian bawah. Luji. Terus dua angka lagi luro. Berarti luro. Kayak gitu, luro kan? Berarti di dua kali lipat saja luro iki bagian atas. Kemudian bonang penerus e pembahasan bonang penerus ya. Iki nek bonang penerus luji neng kene nganggo mandek dan ketukannya dua kali lipatnya luji
luro lu te luro luro. Jadi luji lu te luji luji luro lu te luro luro gitu. Jadi angka terakhirnya bonang dikasih titik, kemudian diulang. Oh, ngerti oh. Sama? Boten. Itu bonang penerusnya. Jadi luji lu te luji luji luro lu te luro luro. Iki sama ya, nggone isor dure. Lunya atas, jinya bawah, lu atas, itu ronya atas juga ini. Ini kita coba praktekan ini dulu. Manam 78, Mas Eca nuduk loro, terus luji luji luro luro hanya satu kotaan ini. Luji lu luji luji luro lu luro luro gitu ya. Kita praktekan gitu. Oke, 5, 6, 7, 8. Hop. Ulang, saya akan nudingi sini. Ulang, 6, 7, 8. Nah, gitu. Iki contoh ini tidak perlu tak tulis ke kabeh. Artinya kaya ngono kuwi rumuse, nek tak tulis ke kabeh jenenge ora rumus. Ah berarti nanti jine malu gimana ya? Tinggal kalau ini sebelah atas berarti gimana Mbak Rinta? Mbak Rinta dok. Coba. Nemolumo. Ulang. Hop, ya itu rumus benang. Benang penerusnya berarti bagaimana? Tuh. Ya, kayak gitu. Itu rumus. Kecuali ada tanda khusus. Nah, tanda khususnya di mana, Mas? Tanda khususnya ada di sini. Ini tanda khusus. Artinya ini kita sudah menyepakati di part selanjutnya. Apa tanda khusus seperti ini, Mbak Rinta? Gembiang. Apa, Mas Dharma? Menggembiang. Ya, wes. Menggembiang, wes. Bahasa rasa di bahasa Indonesia. Tok. Menggembiang, wes. Iya melu lebih ini bacanya kayak aku coba medok ya kok gaya gitu ya. Jadi 6 lumo 6 ini gembiang untuk irama 1 seperti apa gembiangnya? Lala terang. Oke, itu sudah ada sedikit pengembangan. 6 biang 6 biang. Nah, ini tiga mudah. 6 biang te. Ah, nek Mbak Rinta tadi memaraktekannya sudah rada kelas lanjut, artinya rada kelas lanjut, rada digandul iki. 6 biang 6 biang gitu. Ah, ndak apa-apa. Jadi itu sama sebenarnya, mau pakai yang 6 biang te boleh, mau 6 biang 6 biang boleh. Hanya mung rada dilumeske adalah digandul iki. Pakai gandul saja Mbak Rinta. Oke. Mas Dharma, gembiangnya untuk benang penerus tinggal mengalihkan 2 apa 3? 2. 3 apa 5? 2. 5 apa 6? 2. Oh, tetap 2 ya jawabnya. Oke, berarti tinggal mengalihkan 2 saja. Tegisnya jadi begini. 6 biang te. Aduh. 6 biang te alah. Te ah gitu. Jadi nih 6-nya ini bawah, ini juga 6 bawah, ini 6 bawah, ini 6 bawah, ini 6 bawah. 6 dibagi 6 itu artinya biang. Jadi pukul bersamaan, besar dubur maksudnya. Jadi orang kok 6 dibagi 6. 6 biang gitu. Format gembiangan ladrang. Kita coba langsung manam 78 bagian gembiangin. Kowe nduk loro. Betemunge manam 78 6 biang. Langsung 656 tahu? Oke. 5 6 7 8. Ya, wes sudah sampai di situ. Nah, ini artinya kene iki. Sekali lagi, kita ulangi, ben terus cetok. 5 6 7 8. Ya, kayak gitu. Bisa dimengerti ge? Gampang. Karawitan itu ora angel. Wah, ora dibakat ora iso. Kalau mau berpikir tetap bisa. Ndak mungkin tidak bisa. Jadi nek sing ana sing ngendika, ora dibakat ora iso, ndak. Kuwi mau kok bakal nek dibakat karo ora. Itu judulnya mah hanya perbedaannya menjadi istimewa dan hanya biasa-biasa saja. Tapi tetap iso siapapun orangnya. Pasti itu.
wah koyo ya ya Allah koyo malaikat deh ngomong. Ya. Oke. Kita akan mempraktekkan yang di bawah 4 angka saat durunge gong, irama 1 itu gembiang juga. Gembiangnya berapa, Mbak Rinta? 2. 2. Kenapa 2? Gongnya 2. Karena gongnya 2 atau angka keempat yang di ini patokane gembiang itu mengikuti angka keempat. Berapa Mas Darma gembiangnya? 2. 2 apa 5? 2. 5 apa 6? 2. Oh, tetap 2. Oke. Okay. Karena ini angka keempatnya 2. Kita coba mana 7 8 6. Terus lu ji dulu ya. 6 7 8. Gong ya gitu. Oke, kita akan coba dari buko. Praktekan dari buko mipil 2 kali putaran. Awas ingat Mbak Rinta, Mas Darma. 2 kali putaran mipil. Bar kuwi 3 kali putaran imbal setengah. Sudah mengerti imbal setengah? Romon romone kowe imbal setengah kan romo kan bakune kemudian kowe jilu-jilu semua ya ndak pakai lunem-lunem untuk tutorial dasar jadi romone kowe berapa kali nek setengah dua kali bakune berapa kali empat kowe kok empat iki imbal setengah dua kali bukan 4 kali. Imbal setengah bakunya 2 kali, 2 kali, oke? Okay? Oke. Okay. Kita praktekkan bersama. Dari buko coba. Ro ro lu ro ji. 2 2 putaran dan 3 putaran imbal ya. Iya. 2 putaran dan 3 putaran imbal. Dihitung lu. Weh berarti berapa putaran? 2. 5. 5 apa 2? 5. 2 apa 4? 5. 4 apa 5? 5. 5. Tuh piye ini? Sing mipil pindho sing imbal ping telu ra berarti 5 to totale kok muni 2 iki lho. Oke, dari buka langsung masuk ke ini mipil kemudian 2 putaran kemudian 3 putaran imbal setengah. Oke, ya coba buka. Tangannya mana? Wah. Tangannya udah dikeplok. Iya, kotor. Oke. Ini tadi sudah dipraktekan bahwasanya ternyata bener apa ora
kemarin saya tutorial. Kemarin saya mencoba meraktekannya itu tadi, belajar bersama kita kemarin di part imbal benang penerus 1 dan imbal benang penerus 2, imbal benang penerus 1 dan imbal benang barung 1, part 1. Sekarang kita akan praktekan tidak menggunakan mipil. Tapi seko buko atau mipilnya sekali juga boleh. Wah, mipilnya sekali satu putaran. Berkuwi langsung imbal wuto. Langsung imbal wuto. Benang barungnya nganggo jenenge metuk. Berarti neng kene iki wis rojinem lho, 6 ji itu. Jilu-julunya, ora jilu-julunya apa? Jilu-julunya berarti berapa kali Rinta? 4 kali. Kowe romone berapa kali? 4 piye? 8 piye? 4 apa 8 apa 6 apa 7? 4. Ah, yes. Jadi romone itu nek jilu-jilunya 4 kali berapa kali Rin? 4. Ah, iya tuh gak jilu. Nek benang merah ya 6 kali toh. Ah, oh iya. Coba gue jilu-jilu terus salah, coba. Secontoh gue contoh salah loro coba. Terus kowe piye? Lengi Bali. Ah, coba bareng nggih. 5 6 7 8. Nah, ping pira? 6. 6 apa 4? 6. 4 apa ping 8? 6. Ya, artinya 6 kali. Dia forget banget itu dia. Lagi forget. Ora apa-apa. Tidak remember. Oke, kita akan coba praktekan wuto untuk penerapan pada ladrang wahyu atau format ladrang. Kemudian selendro patet menyuro. Nah, ini selendro patet menyuro inilah yang dimaksud. Kemarin saya menerangkan tentang patet lah. Jadi ini berkaitan semua. Selendro itu adalah jenis larasane manyuro. Selendro ini jenis larasane manyuro inilah yang disebut patet. Ini artinya patetnya manyuro. Kita praktekan mipe sekali imbalnya 3 kali, 3 putaran. Berarti total berapa putaran? 4 putaran. 4 putaran atau berapa putaran? 4 putaran, nggih. Total 4 putaran, mipile berapa kali tadi? Sekali. Kemudian imbal butuh 3. 3 kali. Oke, langsung kita praktekan. Pandang terus di fendelengi. Bencet dong maksud saya. Oke, nggih, kita coba. Seko buko. Langsung sambung itu. Yuk, coba Mbak Rinta. Thank you.
Oke. Tepuk tangan lagi dong. Aduh. Sing nabuh mereka aku, sing ngampet ambekan aku. Eh, jan. Deg-degan tenan. Ternyata iki salah. Salahmu nang ndi? Kecedet nang ndi lahmu kecedet? Tak pijetke nang ndi? Ya, kecedetnya dia di sini. Cinema lu harusnya atas, dia tadi nutuk. Ngerti? Bawah. Wah, gue nuduk ngisor, nuduk bawah. Harusnya garapnya atas. Cinem, cinem, cinem. Ada yang kecedet yang gue. Wah, gue surah popong. Bangannya tetap mijet. Gue gak usah popong. Oke, itu part. Loro mata lu ya, aku lali. Huh? Nanti biar ditulis sama kameramen saya ini part 2 atau part 3 nya. Jadi saya lupa. Pokoknya, pandang terus channel saya Bocahnya Pak Dandun, tetap subscribe para Shobreaker ya. Jangan lupa, nanti pasti akan selalu saya buatkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya.